begini reaksi keras Billy Syahputra pada Chris Hatta. Perseteruan Chris Hatta dengan Hilda Fitriakon yang menyeret nama Billy Syahputra rupanya belum juga berakhir. Billy bahkan telah dua kali disomasi oleh pihak Chris. Dilansir dari liputan 6.com, teguran tersebut terkait perkataan Billy Syahputra di sebuah tayangan televisi yang dianggap tak pantas. Billy pun tak gentar dengan somasi Chris lagi pula, adik kandung mendiang Alga Syahputra itu tidak pernah merasa menerima surat somasi tersebut. Saya enggak terima somasinya, tiba-tiba diunggah di akun gosip, lambe turah. Diangirimnya kemana? Kalau dia mau ngelaporin, silakan ngelaporin, ujar Billy Syahputra saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Billy Syahputra pun tak akan menghindari proses hukum yang berlaku jika Chris Hatta benar-benar melaporkan dirinya ke pihak berwajib. Kalau misalnya Bang Billy dipanggil, Bang Billy datang, sebagai warga negara yang baik harus taati peraturan, ungkap Billy Syahputra. Hingga saat ini, Billy Syahputra masih bertanya-tanya, apa sebab dibalik tindakan Chris Hatta tersebut. Lantaran tak kunjung mendapat jawaban, presenter 27 tahun itu berasumsi Chris Hatta hanya menumpang tenar. Reaksi keras Billy Syahputra lantas menyindir Chris Hatta di depan publik. Pemain film Taman Lawang itu pura-pura membantu Chris Hatta agar lebih sering muncul di berbagai acara televisi. Gue tambahin juga pemberitaan ini biar hits, biar dia senang, biar dia wara-wiri di televisi. Karena kan sebelum ada berita ini, dia memang kan enggak ada pekerjaan. Jadi, ketika ada pemberitaan ini, dia ada pekerjaan dan masuk infotainment terus, ucap Billy Syahputra.